Tahun 2020 merupakan tahun penuh tantangan bagi bangsa Indonesia dan dunia. Pandemi COVID-19 yang mewabah sejak awal tahun telah mengubah hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Dengan teknologi dan jaringan global yang dimilikinya, Telkom Indonesia menghadirkan sejumlah program dan bantuan untuk meringankan beban masyarakat. Awal Januari 2020, banjir melanda sejumlah wilayah di Jakarta dan sekitarnya. Untuk membantu masyarakat yang terdampak, Telkom Indonesia memberikan bantuan 1.500 paket sembako di beberapa titik pengungsian, seperti Jakarta Utara, Bekasi, dan Tangerang. Telkom Indonesia juga menyiagakan seluruh perangkat telekomunikasi dan tim operasional untuk memastikan layanan Telkom tetap berjalan normal. Sejak mewabahnya virus corona di Indonesia, Telkom Indonesia telah melakukan sejumlah tindakan preventif. Di antaranya melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh area perkantoran milik Telkom Indonesia. Penyemprotan difokuskan di ruang kerja dan fasilitas kantor. Selain di lingkungan sendiri, bantuan penyemprotan disinfektan juga dilakukan di sejumlah sekolah, pondok pesantren, dan masjid di Kabupaten dan Kota Bandung. Aksi sosial ini dilakukan Telkom Indonesia bekerjasama dengan Kodam 3 Siliwangi dan BNPB untuk mewujudkan lingkungan masyarakat yang sehat. Telkom Indonesia berperan aktif menyediakan akses internet di Rumah Sakit Darurat COVID-19, Wisma Atlet Kemayoran. Hal ini dilakukan untuk mendukung tenaga medis, tim Satgas COVID, hingga pasien yang tengah dirawat. Telkom menyediakan akses internet dedicated, akses wifi.id termasuk layanan IndiHome. Sedang untuk akses mobile, Telkomsel memperkuat sinyal dengan peningkatan kapasitas BTS full capacity, ditunjang penambahan akses hingga 800 Mbps dan penempatan BTS mobile atau combat. Pada akhir bulan Maret 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan aplikasi Peduli Lindungi yang dikembangkan oleh Telkom Indonesia. Aplikasi itu dapat melakukan tracking atau penelusuran penyebaran virus, tracing atau ajakan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol pemerintah, dan fencing, yaitu mengurung COVID-19 agar penyebarannya terputus. Serta yang terakhir, memberikan warning atau peringatan. Aplikasi Peduli Lindungi akan terpasang pada smartphone pasien positif COVID-19. Pasien dapat meminta penanganan darurat apabila diperlukan. Aplikasi juga akan memberikan peringatan jika pasien melewati lokasi isolasinya. Pada 23 April 2020, Telkom Indonesia memberikan bantuan 44 unit ventilator kepada Yayasan BUMN untuk Indonesia. Bantuan ini salah satu bentuk kontribusi Telkom dalam mendukung tenaga medis di rumah sakit untuk menangani pasien COVID-19. Pada 20 Mei 2020, Telkom Indonesia melalui Menteri BUMN Erick Thohir menyerahkan paket bantuan secara simbolis kepada perwakilan masyarakat. Bantuan yang diberikan berupa 100.000 paket sembako, takjil buka puasa, dan bingkisan lebaran. Bingkisan tersebut disiapkan oleh sekitar 1.300 UMKM binaan Telkom. Keterlibatan mereka untuk membantu dan menggairahkan para pelaku UMKM yang mengalami penurunan omset akibat pandemi COVID-19. Masih pada bulan Mei 2020, Telkom Indonesia menyerahkan bantuan robot disinfeksi kepada gugus tugas COVID-19 di Istana Negara. Autonomous UVC Mobile Robot atau AUMR adalah inovasi robot pertama yang menggunakan sinar ultraviolet tipe C. Robot hasil karya mahasiswa Telkom University yang bekerja sama dengan LIPI ini dapat melakukan disinfeksi dan sterilisasi ruang isolasi. Sebelumnya pada awal Mei 2020, IndiHome sebagai penyedia layanan Triple Play milik Telkom Indonesia menyerahkan hasil program donasi berbagi berkah kepada masyarakat terdampak COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Bantuan berupa 3.000 paket sembako senilai Rp537 juta didapat dari seluruh pelanggan IndiHome dengan menukar poin My IndiHome.
Telkom Indonesia juga turut membantu para kaum disabilitas dengan membagikan masker untuk komunitas Teman Tuli. Masker ini dirancang khusus agar para penggunanya tetap dapat memperlihatkan gerak bibir mereka. Penyediaan akses informasi di kawasan terpencil juga menjadi fokus Telkom Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Salah satunya di Desa Simego, Kecamatan Petung Kriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Telkom Indonesia memberikan bantuan kepada masyarakat Desa Simego berupa layanan akses internet satelit dengan teknologi VZIP melalui Manggu Sky. Sebelum adanya teknologi VSAT ini, penduduk desa, terutama para siswa, harus berjalan jauh untuk mendapatkan sinyal telepon seluler. Telkom Indonesia juga memanfaatkan media sosial untuk melakukan kampanye melawan COVID-19. Di Instagram, Telkom Indonesia meluncurkan tagar Indonesia Sehat Dari Rumah. Gerakan ini mengajak Sobat Telkom untuk memposting aktivitas mereka selama beraktivitas di rumah saja. Postingan dengan tagar Indonesia Sehat Dari Rumah ini membuat para Sobat Telkom turut berdonasi sebesar Rp20.000 untuk membantu keperluan tenaga medis menghadapi COVID-19. Masih melalui media Instagram, Telkom Indonesia mengajak masyarakat untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan di mana saja mereka berada. Seperti melakukan gerakan 3M, yaitu mencuci tangan dengan benar, memakai masker, dan menjaga jarak. Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap perekonomian di Indonesia, terutama para pelaku bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Telkom Indonesia kemudian hadir untuk memberikan solusi digital bagi pelaku UMKM dengan meluncurkan aplikasi Lapak Ibu. Aplikasi ini akan memudahkan pedagang pasar dan pembeli untuk bertransaksi secara daring. Ada pula program Titip Jual, di mana pelaku UMKM tetap melakukan produksi dari rumah, kemudian produk mereka akan dipublikasikan oleh rumah BUMN melalui akun-akun media sosial resmi RKB secara gratis. Untuk meningkatkan daya jual dan kemampuan pemasaran para pelaku UMKM, Telkom Indonesia rutin mengadakan webinar. Webinar ini menghadirkan para ahli di bidangnya untuk memberikan tips dan triks kepada pelaku UMKM untuk tetap bertahan di tengah keterpurukan ekonomi. Telkom Indonesia juga mengadakan Wira Kriya Milenial 2020 untuk menumbuh suburkan inovasi dan kreativitas wira usaha milenial. Program ini merupakan kerjasama Telkom Indonesia dengan Dewan Kerajinan Nasional yang fokus mencari calon wirausaha milenial di 5 destinasi wisata super prioritas, yaitu Danau Toba, Likupang, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo. Program yang berlangsung pada Oktober hingga November ini diikuti 1.000 peserta melalui pelatihan secara virtual. 10 peserta dari tiap kota akan mempresentasikan proposal usaha kepada para mentor. Dan pemenang akan mendapatkan bantuan alat kerja, bimbingan, dan pembiayaan modal dari Telkom Indonesia. Adanya pandemi COVID-19 memberikan ruang akselerasi bagi Telkom untuk melakukan transformasi digital, sehingga dapat terus maju melawan pandemi dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Pada akhir Januari, Telkom Indonesia melalui brand IndiHome menghadirkan mini-pack iConcert Channel.
pelanggan dapat menikmati 100% tayangan konser musik secara langsung dan 24 jam non-stop. iKonser menjadi channel konser musik berbayar pertama di dunia dengan model berlangganan video on demand. Adaptasi menjadi hal yang terus dilakukan Telkom Indonesia. Di tengah pandemi, Telkom Indonesia menawarkan beragam solusi ICT yang dapat memudahkan perusahaan dan pelaku bisnis. Beberapa solusi yang bisa dimanfaatkan pelanggan, diantaranya melalui dari CCTV Thermal, aplikasi AdsKu, serta layanan Share Service. Di penghujung bulan Juli, Telkom Indonesia melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan PT Bank Rakyat Indonesia terkait kolaborasi layanan teknologi berbasis satelit. Sebagai penyedia layanan satelit terbesar di Asia Tenggara, upaya Telkom Indonesia ini dapat mewujudkan harapan Kementerian BUMN dalam hal penguatan digitalisasi BUMN. Telkom Indonesia ikut andil dalam memajukan sektor UMKM melalui pasar digital UMKM atau dikenal dengan Padi UMKM. Padi UMKM adalah platform digital untuk memfasilitasi pengembangan potensi pelaku ekonomi lokal di Indonesia. Padi UMKM merupakan platform karya anak bangsa yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN dan dikembangkan oleh Telkom Indonesia. Telkom Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak semakin memperkuat kerjasama melalui integrasi data perpajakan e-factor host-to-host yang telah dimulai sejak 1 Desember 2018. Integrasi data perpajakan meliputi pertukaran, pengolahan, penelitian, dan pengujian data perpajakan melalui sarana berbasis teknologi informasi. Telkom Indonesia bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meramu pengembangan dan penerapan Smart Village melalui optimalisasi infrastruktur jaringan dan solusi ICT yang dikenal dengan nama Smart Village Nusantara. Dukungan infrastruktur dan jaringan akses serta berbagai solusi dan aplikasi yang digelar diyakini dapat mendorong pengembangan dan penerapan desa digital dengan maksimal. Pertamina bersama Telkom Indonesia telah menuntaskan program digitalisasi SPBU di seluruh Indonesia. Melalui digitalisasi ini, Pertamina dan sejumlah pihak berwenang dapat memantau kondisi stok dan penjualan BBM, transaksi pembayaran di SPBU, serta pengelolaan penyaluran BBM bersubsidi, semuanya secara digital dan real-time. Telkom Indonesia digandeng Kementerian Desa, Daerah Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi untuk melakukan program digitalisasi pariwisata desa di daerah Sumba, Nusa Tenggara Barat. Telkom menghadirkan program Telkom Digital Travel dan Tourism Solution atau yang dikenal dengan TITAN. Telkom Indonesia memperkenalkan Big Box, solusi Big Data Analytics untuk program Satu Data Indonesia yang dicetuskan pemerintah. Big Box diyakini mampu memenuhi semua hal yang tercantum dalam kebutuhan Satu Data Indonesia, mulai dari lingkungan data yang terintegrasi dan mudah diakses, hingga insight untuk pengambilan keputusan. Telkom melakukan modernisasi jaringan telekomunikasi dengan menggunakan teknologi berbasis 100% fiber optik di kota dan kabupaten seluruh Indonesia, yang dikenal dengan istilah Modern Broadband City. Modern Broadband City adalah komitmen Telkom Indonesia untuk membangun masyarakat digital Indonesia serta mendukung kemajuan ekonomi digital nasional, tak hanya di wilayah perkotaan tetapi juga di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
Telkom Indonesia membangun data center skala besar berstandar global dengan sertifikasi tier 3 dan 4, Telkom Hyperscale Data Center. Data center ini menjadi salah satu data center berkapasitas terbesar di Indonesia dengan konsep ECO, yaitu Evolve, Connected, and Origin. Telkomsel resmi ditunjuk sebagai salah satu operator seluler di Indonesia yang boleh menggunakan pita frekuensi radio 2,3 GHz yang nantinya akan bisa digunakan untuk menggelar jaringan 5G. Telkomsel berkomitmen untuk memaksimalkan penggunaan spektrum tambahan yang telah diamanatkan pemerintah guna mendorong penyediaan akses broadband berteknologi terdepan dengan kualitas prima dan cakupan merata hingga pelosok negeri. Telkom Indonesia ikut serta dalam upaya pengembangan ekosistem game di Indonesia dengan kembali menyelenggarakan program Indigo Game Startup Incubation. Program ini bertujuan membantu para game studio dan game developer startup di Indonesia agar mereka dapat membuat game terbaik serta menjadi developer yang dapat bertahan dan menguasai pasar industri game di negeri sendiri. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST Telkom Indonesia tahun buku 2019 menyetujui pembagian dividen sebesar Rp15,26 triliun. Sesuai dengan keputusan RUPST tersebut, maka 81,78% dari laba bersih sebesar Rp18,66 triliun akan dibagikan sebagai dividen, sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengembangan usaha perseroan. Juli 2020, Telkom Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-55. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, perayaan dilakukan secara hikmat. Direktur Utama Telkom Indonesia, Riri Adriansyah, mengingatkan pentingnya menjaga komitmen untuk terus melakukan transformasi digital agar Telkom Indonesia dapat terus menjadi perusahaan telekomunikasi digital terbesar di Indonesia. Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Menteri BUMN Erick Thohir melakukan soft launching dan penayangan perdana kanal berita berbahasa Inggris Southeast Asia Today atau Sea Today. Sea Today yang dikelola PT Metra Digital Media merupakan kanal berita dengan target audience publik internasional untuk menampilkan citra positif Indonesia di mata dunia. Dalam rangka memperkuat bisnis menara telekomunikasi, Telkom Indonesia melakukan penataan portfolio anak perusahaan dengan mengalihkan kepemilikan 6.050 menara Telkomsel ke Mitratel. Pengalihan kepemilikan menara telekomunikasi Telkomsel ini menjadi salah satu langkah Telkom Indonesia untuk memperkuat fundamental bisnis Mitratel sekaligus menjadikan sebagai salah satu provider menara terbesar di Indonesia. Telkomsel menanamkan investasi pada startup lokal Gojek sebesar $150 juta atau sekitar Rp2,1 triliun. Investasi ke Gojek diyakini dapat mengembangkan bisnis layanan digital Telkomsel serta mendorong percepatan transformasi digital di Indonesia. MDI Ventures, perusahaan modal Ventura milik Telkom Indonesia bersama dengan Finch Capital, berkolaborasi meluncurkan Arise, yaitu sebuah badan investasi dengan fokus pendanaan tahap awal bagi startup teknologi Indonesia. Telkom Indonesia berhasil melewati 25 tahun dual listing di Bursa Efek Indonesia dan New York Stock Exchange. Capaian ini semakin lengkap lewat piagam penghargaan rekor MURI dengan title Perusahaan Indonesia sebagai emiten di dua bursa saham dalam dan luar negeri yang berkesinambungan terlama.
Telkom Indonesia menutup kuartal ketiga tahun 2020 dengan kinerja yang sehat dan tingkat profitabilitas yang terjaga di tengah kondisi pandemi COVID-19. Perseroan membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp99,94 triliun pada 9 bulan pertama tahun 2020. EBITDA perseroan meningkat 7,1% menjadi Rp53,59 triliun. Sedangkan laba bersih tercatat sebesar Rp16,68 triliun atau tumbuh sebesar 1,3% dibanding tahun sebelumnya. Direktur Utama Telkom Indonesia, Riri Adriansyah, mengatakan pencapaian ini tidak lepas dari kontribusi IndiHome yang menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan pendapatan perseroan. IndiHome mencatat pendapatan sebesar Rp16,1 triliun atau tumbuh 17,1% dari periode yang sama tahun lalu. Sedang Telkomsel, entitas anak Telkom pada segmen bisnis mobile, mencatat pertumbuhan bisnis digital yang baik, yakni sebesar 10,6% menjadi Rp47,66 triliun. Kontribusi ini semakin meningkat menjadi 73,2% dari total pendapatan Telkomsel. Sementara dari sisi pelanggan, IndiHome mencatatkan pertumbuhan sebesar 752 ribu pelanggan baru hingga akhir kuartal 3 2020. Sementara Telkomsel didukung oleh 170 juta pelanggan dengan pelanggan mobile data sebanyak 117,3 juta atau tumbuh 4,6% year on year. Telkom Indonesia memiliki jaringan fiber optik sepanjang 166.343 km atau setara 4 kali keliling bumi. IndiHome telah meng-cover 496 kabupaten dan kota se-Indonesia atau mencakup 96,5% dengan total 7,8 juta pelanggan. Sedang Telkomsel telah berhasil membangun lebih dari 200 ribu BTS, di mana 90 ribu diantaranya merupakan BTS 4G, termasuk layanan 4G LTE dari Telkomsel yang telah menjangkau hingga 95% populasi dan seluruh IKK di Indonesia. Direktur Utama Telkom, Riri Adriansyah, menyebut bahwa selama 25 tahun terakhir, saham Telkom yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan New York Stock Exchange mampu memberikan kapitalisasi pasar yang terus tumbuh hingga sekitar 12 kali lipat, serta telah melakukan 2 kali stock split, yakni di tahun 2004 dan 2013. Momen 25 tahun IPO ini menjadi motivasi baru Telkom Indonesia untuk terus memberikan yang terbaik. Harga saham tertinggi Telkom di Bursa Efek Indonesia berhasil mencapai angka Rp4.450. Pandemi yang melanda sepanjang 2020 tak berarti membuat Telkom Indonesia berhenti menorehkan prestasi. Sejumlah capaian terus mewarnai perjalanan Telkom Indonesia dalam komitmennya menjadi perusahaan telekomunikasi terbaik di Indonesia. Telkom Indonesia memperoleh sertifikat ISO 37001-2016. Sertifikasi ini merupakan standar sistem manajemen anti penyuapan yang menentukan berbagai langkah dan kontrol di mana perusahaan harus menerapkan untuk mencegah dan mengungkap penyuapan dan korupsi. Pada November 2020, Telkom meraih Latofi CSR Nusantara Award kategori peningkatan mutu pendidikan. Masih pada bulan yang sama, Telkom meraih predikat Gold Excellence Award in CSR Strategy dari HR Excellence Award. Kemudian untuk keempat kalinya secara berturut-turut, Telkom Indonesia kembali meraih predikat sebagai industry leader dalam ajang BUMN Performance Excellence Award yang diselenggarakan Forum Excellence BUMN. Telkom Indonesia kembali dinobatkan sebagai peringkat pertama dalam peringkat 100 Most Valuable Brand 2020 atau perusahaan paling bernilai di Indonesia yang dirilis Brand Finance bekerjasama dengan majalah SWA pada awal Juni 2020.
Telkom juga meraih predikat Best of the Best Award 2020, the top 50 companies for 2020 dari Forbes Indonesia. Awal Desember 2020, Telkom Indonesia berhasil meraih peringkat pertama dalam Indonesia Best Companies in Creating Leaders from Within 2020 setelah menyisihkan 26 finalis yang 60% diantaranya adalah BUMN. Membangun leaders yang hebat sebagai perwujudan Center of Excellence. Kemudian, Telkom Indonesia meraih 3 penghargaan sekaligus di ajang CNBC Indonesia Award 2020. 3 penghargaan itu adalah The Best State-Owned Enterprise in Nation Building, Best Digitalization Enabler Enterprise, dan Best Venture Capital. Dan terakhir, Telkom terpilih sebagai 2020 Indonesia Telkom Service Provider of the Year dalam ajang Frost & Sullivan Best Practice Award 2020. Dengan semua pencapaian tersebut, Telkom Indonesia berharap ke depan layanan Telkom tidak hanya konektivitas, tapi juga meningkatkan layanan digital platform dan digital service yang mendukung transformasi digital Indonesia untuk memajukan perekonomian Indonesia, karena Telkom Indonesia selalu ada untuk Indonesia.